Pengacara Baradae alias Richard Eliezer, Roni Talapesi, merasa tidak kaget dengan hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan yang menyatakan kliennya jujur dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Roni, semenjak mendampingi Baradae, apa yang dijelaskan kliennya telah diuji oleh ahli psikolog untuk menguji keterangan yang disampaikan. Dengan begitu, Roni mengatakan jika baik dari hasil alat pendeteksi kebohongan oleh penyidik maupun uji psikolog atas keterangan Baradae bisa menjadi pertimbangan memperkuat alat bukti di dalam saat persidangan nanti. Sebelumnya, Polri telah melakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan terhadap tersangka Barada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'aruf yang terjerat kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya, ketiganya disebut jujur.